Okay guys, aku pengen kamu yang belum subscribe channel ini, klik tombol subscribe. Tombolnya warna merah, tulisannya subscribe atau berlangganan. Jadi, bagi kamu yang belum subscribe, subscribe. Join the Believers. Subscribe karena kita adalah Believers. Upin, Ipin mana? Lihat, di sini kita sudah. Gini loh, sudah panen. Wow, lihat. Padinya sudah tinggi-tinggi. Ipin mana? Coba kamu panggil Ipin dulu sana. Biar cepat kita panennya di sini loh. Sana Upin, panggil Ipin dulu. Biar mantap lah. Oh, ini dia datang. Wah, Ipin, kemana aja kamu? Ah, Ipin, Ipin. Tadi benerin mobilnya, Kak. Mobilnya nggak mau jalan, Kak. Upin, Upin, mobilnya nggak mau jalan. Gimana dong? Kita mau ke bengkel kali ya. Ya Kak Ros, nanti aja ya kita panennya ya. Waduh, ini dua bocah. Oke, Kak juga tahu kok kalau mobilnya bermasalah. Sini Kak yang benerin, Kak juga bisa loh. Oh, Kak bisa benerin. Ayo Ipin, kita lihat mobilnya. Oh siap. Kak Ros katanya bisa jadi montir, guys. Gimana ini? Gimana? Mobilnya enggak bisa jalan, Ipin. Ipin, mobilnya nggak bisa jalan, nggak bisa jalan. Waduh, nggak bisa jalan, nggak bisa jalan, nggak bisa jalan. Oh, nggak bisa katanya, guys ya. Oke, kita bakalan coba dulu, guys. Kita naik. Kok nggak ada suaranya ya? Nggak mau jalan, Ipin. Nggak mau jalan loh. Kita sudah pencet-pencet, guys. Nggak mau jalan juga mobilnya. Gimana dong? Nggak bisa benerin ini, Kak Ros. Sepertinya mobilnya habis bensin ini. Bilang aja ini rusaknya parah ya. Jadi gini, Ipin, mobil kamu rusak parah ini loh. Coba kamu carikan dulu montir dan carikan bensin ya, biar Kak yang benerin ini. Oh, jadi gitu ya, Kak. Oke, ayo Ipin, kita cari bensin katanya, Kak ya. Oke, kita cari dulu ya. Oke, ayo kita cari. Wow, Ipin mau 10K like, guys. Sekalian like dulu video ini sebanyak-banyak bisa itu, Kak Ros ya. Oh my god, oke kita bakalan cari dagang bensin dulu, guys. Apakah di sekitaran sini ada yang jual bensin? Karena belum ada SPBU di sini, guys. Dan oh iya, kita belum buat masjid ya. Kapan ya enaknya kita buat masjid, guys? Coba kalian komentar di bawah. Di sini belum ada masjid. Jadi kita mau buatnya kapan gitu. Kau tahu, Ipin, di mana ada jual bensin? Di sini kan nggak ada SPBU dan kendaraan juga masih jarang, guys. Oh iya ya, di mana ya kita beli bensin? Kita muter-muter aja yuk, Ipin. Siapa tahu ada gitu. Hahaha, ketipu mereka. Oh iya ya. Karena di sini sudah ada mobil, jadi kayaknya bisnis jual bensin kayaknya laku keras deh. Nah, Ros bakalan buka SPBU pinggir jalan di sini. Biar untung besar. Biar Ipin sama Upin terus beli bensin di lapaknya Ros. Bikin dulu dagangnya yang sederhana. Oke teman-teman, nah kita sudah keliling-keliling. Ya, kau dapat dagang bensin, Ipin. Kau dapat dagang bensin, nggak dapat ya? Waduh, susah sekali guys nyari dagang bensin. Di mana ada dagang bensin di sini? Ya, kita balik aja, Ipin ya. Kita balik aja ya. Kali aja Kak Ros bisa di sini. Ayo pulang. Oke, kita balik ya. Balik. Kita balik dulu guys. Dan ya, mobil Kak rusak itu, Ipin. Padahal baru kemarin dia beli mobil keren, guys. Dan sekarang sudah rusak aja ya. Waduh, gak oke Kak Ipin. Gak oke, sini lah. Kita perbaiki aja sendiri ya, guys ya. Kali aja mau jalan gitu. Dan oke, Ipin, cepat Ipin. Akan ada ditunggunya lama loh. Wow, apa ini? Apa ini? Apa yang dibuat Kak Ros pada Ipin? Apa ini? Waduh. Oh my god, apa ini Kak Ros? Apa ini? Ushop. Dia bikin apa ini? Jual bensin. Kok jual bensin Kak Ros? Ngapain juga gak bilang dari tadi? Wah, ternyata kalian tidak muter-muter. Ini mobil kamu gak rusak, Ipin. Mobilnya cuman kehabisan.
satu bensin sama dengan dua diamond. Tapi kalau yang kecil itu satu bensin satu diamond. Nah, bayar dulu lah, baru mobil kamu bisa jalan. Nah, Ipin, silakan kamu pilih-pilihin bensinnya itu ya, yang mana aja boleh. Ingat bayar loh. Ingat bayar loh, Ipin. Ingat bayar loh. Ingat bayar loh. Oh my god, bayar aja mana, Ipin? Wah, kabur. Waduh, bayar aja mana, Ipin? Jangan kabur-kabur kamu. Wah, Ipin, bayar, Ipin. Kenapa bayar ya? Kakak dikejar, guys. Waduh, Ipin gak mau bayar bensinnya Kak Ras ini, gimana dong? Oke, kita bakalan coba ambil dulu bensinnya sedikit, guys. Oh my god, mumpung Kak Ras gak ada, kita ambil aja gratis. Ini gratis. Ah, kita ambil satu dan kita bakalan masukkan ke sini, guys, ke tangki mobilnya Ipin biar banyak. Waduh, ternyata Kak Ras sekarang jualan bensin di pinggir bensin pinggir jalan, guys. Oh my god. Oke, sudah full tangki dan kita jalan. Ya, kita jemput. Keluar lagi, kita jemput Ipin, guys. Kita jemput Ipin. Wah, Ipin Karas di Ipin di mana Karas? Ini